Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Saya ada di terminal Dr. Andes Prayitno Muntilan teman-teman. Seperti ini suasananya. Sepi sekali ya. Ya, sepi atau rame ini, dilihat saja. Kalau untuk angkutannya sih cenderung agak sepi nih. Saya lama sekali tidak kesini teman-teman. Mungkin terakhir kesini sudah ya lebih dari 10 tahun yang lalu nih kelihatannya. Tak lihatkan suasana sekilas ya teman-teman. Ikuti terus channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lihatkan suasananya, ini hari Minggu Pahing teman-teman. Minggu Pahing tanggal 3 Oktober 2021. Ini ya, ada kelitian ya, pasar kelitian. Biasanya sih kalau dulu ramenya kalau Kliwon ya, sekarang kok ini hari Pahing pun rame ya. Apakah memang sekarang kayak gini ya teman-teman? Ini ada penjual burung juga ya, penjual burung. Nanti tak lihatkan puterbalikan di depan situ teman-teman. Ini jalan ke TPR ya, TPR tambahan ini. Saya tak muter balik biar kelihatan lebih jelas suasananya. Ini kiri dari Magelang, kanan ke arah Jogja teman-teman. Nah ini pos TPR nih. Barang-barang kelirian yang dijual ya. Ada macam-macam barang bekas dan onderdil bekas. Kelitian, dulu sih kelitian kliwonan istilahnya, tapi sekarang kok kelitiannya ruame ya. Ini teman-teman, bisa dilihat sendiri ya suasananya. Ini kelitian, terus ini ada di dalam situ ada los-los sana ya teman-teman. Pasar kayu, pasar mebel, pasar onderdil sepeda kalau dulu. Sekarang nggak tahu, sepertinya ya masih sama ya. Ini penjual-penjual pakan burung ya teman-teman. Keperluan burung. Ada pisang, ada jangkrik, ada kroto. Terus keperluan peternak burung ya. Nah ini saya barusan servis jam tangan di sini teman-teman. Nah ini saya nyervis jam tangan itu karena talinya tuh rusak. Bayar 3.000 teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya jam tangan rusak atau jam dinding rusak atau mau beli keperluan jam, di situ aja teman-teman, murah itu tempat bapaknya ya. Bapaknya itu ciri-cirinya orangnya kurus, bersinggot ya. Kita lihat kan suasananya, muter-muter terminal dulu ya, sekilas ya. Siapa suasana terminal Muntilan terkini teman-teman. Sini suasananya sudah dilihat. Sini itu dulu ada bakul dawet dan tempat ngetem engkel ya. Kalau itu salon, salon-salon langganan saya dulu waktu zaman STM tuh kadang potong rambut di sini nih. Sini dulu sih tempat parkir angkudes-angkudes ya. Sekarang seperti ini ya. Sepi sekali, hampir tidak ada angkutan. Nah, sekarang ini angkutan tuh udah jarang beroperasi ya karena maraknya angkutan pribadi, sepeda motor maupun angkutan online teman-teman. Sehingga jadi jarang nih angkutan di sini. Dulu sini bakul poster nih dulu. Nah ini kios-kios. Kios itu ke plaza ya. Ini kios-kiosnya seakan mati nih teman-teman. Ini kios-kios PJKA ya. Nah kalau yang di sini ini yang tempat parkir bis-bis, baik itu bis AKDP maupun AKAP ya teman-teman. Nah ini yang tiket-tiket nih masih cukup ramai nih kalau yang tiket-tiket. Tak muter sini, tak lihat kan. Itu pintu masuknya terminal dari arah timur ya. Nah ini, nah kalau ini sih yang terminal utamanya ya. Terminal utama ini ada agen-agen bis ya. Agen-agen bis. Agen-agen seperti ini juga lama-kelamaan juga
bakal sepi karena by online semua besoknya, by aplikasi ya. Tapi tetap harus ada lah buat jaga-jaga orang yang tidak pakai aplikasi, harus offline kan harus datang ya. Terminal Dr. Andes Prayitno teman-teman, seperti ini kondisinya Oktober tahun 2021 ya. Ini angkot hijau ini jurusan Magelang Muntilan Blabag, angkot yang telah ada sejak saya kecil dulu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya muter-muter terminal Dr. Andes Prayitno Muntilan. Silahkan teman-teman subscribe kalau kalian senang. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.